Si Jesseling biasaan. Untung gua denger hati. 8, 7, 6, 5, 4. Lari gua dari sana. Kakak habis ngapain? Lagi liat-liat Instagram. Tiba-tiba kakak mukul. Lagi ngeliatin Instagram siapa sih, Sur? Iya, ayo. Enggak. Aku tahu. Lagi liat Instagram gua lah. Oh iya, Instagram lo. Iya, kan Instagram, isinya Instagram kakak. Kalau dilihat home-nya, itu Instagramnya orang lain. Emang kenapa? Gak apa-apa, kakak kepo. Udah, jangan ngomongin Instagram gue lagi megang pisau. Oh iya, makanya gue diem aja sekarang. Ya udah, nih kita mau ngingetin lagi buat Sohib Malam, buat masyarakat di Indonesia seluruhnya, pokoknya yang ada di Indonesia harus aware dengan kesehatan dan menjaga kebersihan. Betul. Ya. Dan selalu pakai masker. Iya, selalu pakai masker, terus kurangi dulu bersentuhan atau berinteraksi secara langsung dan rajin untuk cuci tangan. Aku mau kasih tahu cara cuci tangan yang baik dan benar. Satu, punggungi jangan lupa, ya. Enggak. Terus jempolnya. Nih, terus ini kuku, dan pastiin ya, kalian pasti percuma kalau cuci tangan tapi kuku kalian masih panjang-panjang. Jadi kuki kalian lebih baik untuk sekarang dipotong habis. Karena kuku di sela-sela kuku. Sakit dong kalau dipotong habis. Enggak. Jadi kan di sela-sela kuku itu bisa ada kuman dan bakteri. Serius, jadi terus kayak gini nyucinya. Oke, sudah selesai. Waktunya 40 detik itu waktu cuci tangan ya, dan paling penting adalah kalian harus menjaga stamina kalian. Iya. Iya. Supaya untuk tidak mudah sakit, Kak. Terus atau masuk virus apalagi kan. Terus kalian juga harus minum multivitamin, makan makanan juga yang sehat. Dan pastinya kalau udah sehat pasti harus bersih. Kalau udah bersih pasti sehat gitu kan. Kalau tidak penting atau gak ada yang hal yang darurat, gak usah keluar rumah lah. Lebih stay baik stay aja di rumah. Sama satu lagi penting. Nah ini yang gue lakuin sampai sekarang. Jadi kalau misalnya dari lu terpaksa harus pergi, harus keluar, pulang ke rumah, ganti baju langsung mandi air hangat. Yes, betul. Aku juga seperti itu. Padahal biasanya sehari dua hari bertahan gue bisa gak mandi. Cuman karena ini gue jadi sering banget mandi deh. Iya kan harus mandi. Gue mandinya hati-hati kemarin pakai cotton bud dikit-dikit. Waduh, lama banget dong. Ini baru setengah badan, udah dua hari baru setengah badan. Iya. Tinggal setengah badan lagi belum. Kalian harus mandi karena kalau kalian gak mandi, kalian ibaratkan abis dari luar rumah nih, kalian ketemu orang banyak, udara yang kotor itu nempel semua di tubuh, di baju kalian, di kulit kalian, terus kalian tidur dengan bersama kuman-kuman tersebut. Gak mau kan? Jadi jangan. Oke, sekarang aku mau bacain. Hey kamu! Hai kamu, ada dari Dito, my dev. Hai kamu yang lagi libur kuliah 14 hari karena corona, gak enak loh libur, tugas online juga banyak, gak buat tugas sama dengan gak hadir sesi perkuliahan. Maksudnya apa ya? Harus buat tugas. Iya, harus tetap buat tugas. Oh, intinya harus tetap buat tugas, kalau gak mau masuk, ih gak mau, gak enak juga ya. Lagi. Ada dari Dev K. Astrada. Hai kamu, bumi yang dulu, aku kangen, tolong cepat sembuh, aku mau menikmati dunia ini tanpa corona, cepat sembuh bumiku, yeah. I love earth, semoga kamu cepat sembuh ya bumi. Ada Dani Zam juga, hai kamu yang lagi keseringan CLBK, CLBK, chat lama, beli enggak. Maksudnya apa sih chat lama, beli enggak? Nanya harga bukan dosa kok, tapi kalau emang dana belum siap, nggak usah nawar-nawar, jadi mau bayarin. Iya benar juga sih. Iya juga sih, benar-benar. Chat lama, ini gimana bang, ini gimana bang? Tapi beli enggak. Ini ada lagi dari Ferry di tempat. Hei kamu yang kalau latah ngomongnya sembarangan, tolong dikondisikan sedikit lah. Orang cuma dikagetin pakai door, tapi kalau latahnya pakai barang, oh good. Oh iya. Oke. Ya, aku nggak ngerti tapi maksudnya apa, ntar jelasin ya. Nanti kita jelasin besok aja. Ya. Waktunya udah habis, terima kasih banyak. Tetap sehat. Jangan lupa minum vitamin. Harus tetap fit. Jangan sampai virus corona ini menyebar makin luas di Indonesia. Mudah-mudahan kita sembuh semuanya. Sekali lagi diingetin, kalau nggak harus kemana-mana, di rumah aja. Ya, di rumah aja. Di rumah aja. Sampai ketemu lagi besok. Bye-bye. Nggak boleh dadah. Oh iya.